Halo teman-teman, ini kita di tempat namanya Western Malqua di Paya Lebar Quarters. Ya, ini ada masakan Cina, tapi ini Muslim friendly. Jadi untuk teman-teman yang Muslim, ini makanan halal. Makanya dia nggak jual babi di sini ya. Dia jualnya sapi. Ini kita beli lamian. Lamiannya ada ukuran ketebalan mie-nya ya. Kita pesen yang paling kecil. Sama daging sapi. Ini menu yang pertama. Jadi signature. Apa ya? Signature itu yang maksudnya yang istimewa, spesialnya dia ya. Mie sapi gitu lah ceritanya. Coba aku coba ya kuahnya. Cenderung asin. Buat aku cenderung asin ya. Harusnya kalau aku pribadi aku lebih suka asin tapi ada manisnya. Ini kayak manisnya kok. Wah, asin banget. Air. Ya, terus ini ada wangi bumbu, bukan mala tapi ya. Aku makan minyak. Minyak sih enak ya, minyak sendiri. Tapi kuahnya menurut aku pribadi kurang campur sama manis. Jadi asin sih oke, tapi ini nggak diimbangi dengan manis. Jadi agak gimana ya, kurang balance sih buat aku ya. Tapi ya oke. Kita belajar menikmati. Ah, ini dagingnya aku coba. Oh, irisannya tipis-tipis ini, lihat. Irisannya tipis-tipis. Aku coba nih. Enak. Daging di sini enak sekali. Jawa. Wah, mantap. Dagingnya yang membuat rasanya balance ya, ada manis-manisnya gitu. Mungkin manis dari dagingnya sendiri ya. Ya namanya juga nggak pernah nyoba ini ya. Jadi kadang-kadang mesti dicampur gitu baru kita bisa tahu rasanya gimana. Coba sekarang ya. Apa ini? Kayaknya lemak sapi. Wah, wangi banget. Ini enak. Oke, overall jadinya enak nih. Nah, aku bilang pembelajaran, maybe like 7 dari 10 atau 8 dari 10 bisa ini. Sesuatu yang baru dan bisa dijadikan alternatif kan, nggak yang biasa-biasa terus. Dan Chinese food-nya itu beda dengan yang ditemukan di Indonesia. Kalau di sini tuh ya, ini mereka dari Cina, mungkin Cina Utara ya, bisa dilihat kokinya khusus. Itu kokinya oke, seperti kopi ya. Oke, udah dulu ya, kita makan dulu ya. See you again. Thank you.